Cikgu harap semua sehat. Oke, terima kasih kerana terus bersama Cikgu dalam Masa Pelajaran Bahasa Melayu. Hari ini kita akan belajar tentang tema dia ialah bertanggungjawab untuk pendidikan sivik. Okey, kita dalam sebulan kita mesti sekali dalam minggu terakhir setiap bulan Cikgu kena mengajar pendidikan sivik dalam Bahasa Melayu. Okey, jadi tema dalam bulan Mac ini ialah bertanggungjawab. Okey, tema dia tu, jadi dalam tema tu cikgu pilih tajuk disiplin. Disiplin, kita nak tengok tanggungjawab murid ialah menjaga disiplin. Jadi untuk pembelajaran kali ini, murid-murid tak perlu rujuk buku teks. Rujuk sudah bahan yang cikgu sediakan ni. Kemudian jawab latihan yang cikgu beri. Okey, dah sedia. Kita akan tengok, lihat apa objektif pembelajaran kita hari ini. Objektif pembelajaran kita ialah pada akhir pembelajaran ini, murid dapat membaca sebuah teks dan menjawab soalan pemahaman dengan betul. Kena baca, faham, baru dapat jawab soalan. Okey, dah sedia? Kita baca teks bersama-sama. Okey, ini tajuk dia. Murid yang berdisiplin. Disiplin, okey, yang cikgu nak murid-murid semua ikut cikgu baca. Kita baca sama-sama. Okey. Cikgu dah bahagikan warna ni supaya yang belum mahir baca tu boleh membaca mengikut bunyi huruf ni. Okay, ejaan. Bilang suku kata. Okay. Pula. Murid yang berdisiplin. Disiplin merujuk kepada peraturan untuk melatih seseorang supaya berkelakuan baik dan dicontohi. Disiplin amat penting kepada murid-murid. Apabila murid-murid mematuhi peraturan sekolah, ini bermakna mereka telah berdisiplin. Antaranya, kita tidak boleh datang lewat ke sekolah kerana kita perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Sebagai seorang murid, kita perlulah memakai pakaian seragam sekolah yang bersih dan kemas pada setiap masa supaya badan kita berasa selesa. Selain itu, murid-murid mestilah menumpukan perhatian semasa guru besar berucap di atas pentas sewaktu perhimpunan sekolah. Dengan itu, murid-murid dapat mengetahui dengan jelas pesanan yang disampaikan oleh guru besar. Murid-murid yang menjaga disiplin juga kebiasaannya akan cemerlang dalam pelajaran. Sudah pasti murid-murid akan lebih selesa belajar dalam suasana disiplin mereka terkawal. Keadaan ini membolehkan mereka memberikan tumpuan yang sepenuhnya kepada pelajaran serta akan mendorong mereka belajar dengan bersungguh-sungguh untuk memperoleh kejayaan yang cemerlang. Kesimpulannya, kita hendaklah menjadi seorang murid yang berdisiplin pada setiap masa. Murid yang berdisiplin akan cemerlang. Manakala murid yang tidak berdisiplin akan merugikan diri sendiri. Okey, kita dah baca. Jadi dalam teks ni dia nak terangkan apa itu disiplin. Disiplin ialah peraturan untuk melatih seseorang supaya berkelakuan baik dan dicontohi. Maksudnya disiplin ni kita nak latih murid-murid siapa sajalah untuk berkelakuan baik, dan kelakuan yang baik itu akan jadi contoh oleh orang lain. Disiplin ini penting.
Sebab dia akan membantu kejayaan kepada murid-murid. Ya, contoh mudah ialah kalau kita ikut peraturan sekolah, datang sebelum 6.45 atau sebelum pukul 7, okay, datang dengan pakaian kemas, bersih. Jadi kita dah, berarti kita dah mengamalkan disiplin. Okay. Kalau kita datang lewat ataupun dengan pakaian yang tak betul, contoh dia hari itu kita perlu pakai baju PJ, tapi kita tak pakai baju PJ yang lengkap. Ya, jadi kita tak tidak beri disiplin. Ya, kadang-kadang kita kadang-kadang terlewat. Cikgu faham kalau hari hujan mungkin jalan jadi sesak, itu tak ada masalah. Tapi pada hari yang biasa yang tiada halangan, kita datang lewat juga. Itu maksudnya kita murid yang tidak berdisiplin. Okey, dia bagi contoh ni. Antaranya kita tidak boleh datang lewat ke sekolah kerana kita perlu mematuhi peraturan ditetapkan oleh pihak sekolah. Contohnya yang murid tidak disiplin ni, kalau guru dalam kelas tak ada, dia buat bising, dia main kejar-kejar, panjat sana, lompat sini. Itu tidak beri disiplin. Dia takut dengan cikgu. Tak ada cikgu, dia tak boleh tunjuk sikap yang baik. Jadi cikgu dalam 3L, cikgu rasa ramai yang berdisiplin. Jadi boleh dikawal. Okay? Contoh lain, kita bukti kita berdisiplin ni, kalau kita tengok sini, dia bagi tahu sini, memakai pakaian seragam sekolah yang bersih dan kemas setiap masa. Tujuan ialah bila kita pakai baju yang kemas dan bersih, kita rasa selesa. Bila selesa, kita boleh belajar dengan tenang. Kalau kita tak selesa, baju kotor, nanti ataupun yang tak dibasuh, badan rasa gatal-gatal, kita tidak fokus. Kemudian, waktu atau guru besar ke ataupun cikgu mengajar di depan. Okay, contoh kalau guru besar lah, berucap di depan. Kita duduk di bawah. Kita kena beri tumpuan. Terdengar apa yang tadi sampaikan oleh guru besar. Jangan kita bercerita dengan kawan ataupun bermain main apa ketip-ketip kuku, pergi kacau kas baju kawan ataupun stokin kawan di depan tu, okay, di tepi. Okay, kita jangan bercerita dengan kawan. Itu juga masa belajar. Cikgu ajar di depan, kita duduk belakang. Kita bercerita dengan kawan di sebelah. Apabila cikgu membelakang kita, kita tak beri tumpuan. Jadi, cara kita gagal kawal disiplin diri sendiri. Jadi, sebenarnya kita bukan menipu cikgu, itu bukan menipu guru besar. Kita menipu diri sendiri. Akhirnya, kita yang rugi. Okay? Biasanya tengok kebaikan ni. Ini perenggan pertama ni. Ini contoh-contoh macam mana perenggan pertama ni dah terangkan tentang apa itu disiplin. Yang kedua ni dia bagi contoh apa itu disiplin. Contoh-contoh murid yang disiplin. Yang ni dia terangkan, perenggan ketiga ni dia terangkan kesan baik ataupun kebaikan kalau kita berdisiplin. Okay? Murid yang disiplin biasanya akan cemerlang dalam pelajaran. Dia boleh pilih, dia boleh fokus pada satu dia perlu buat, dia dah teratur. Okay? Jadi bila dia berdisiplin, kelas dia akan, murid dia akan semua dalam kelas tu akan beri tumpuan belajar. Jadi masa tu kalau berdisiplin semua, masa dalam pengajaran tu boleh ditumpukan untuk belajar. Tapi kalau ramai dalam kelas tu murid tak berdisiplin, jadi masa banyak dihabiskan oleh guru untuk mengurus disiplin murid-murid yang bermasalah. Contoh dia, kamu tak siap kerja rumah. Jadi, bila cikgu datang check, jadi tak siap. Jadi, bila masuk kelas, cikgu marah, cikgu tegur, cikgu suruh buat. Jadi, masa tu dah dicuri, rugi. Kawan yang lain tengah tunggu nak belajar, tapi kerana ada beberapa orang yang buat masalah dalam kelas, jadi tak dapat nak ajar. Jadi, masa bila nak belajar, masa dah dah banyak, dah dibakar, digunakan untuk mengurus disiplin murid yang masalah. Yang tertinggal tu akan menyebabkan kita rugi. Cikgu tak dapat nak habiskan banyak bahagian dan terangkan, tak cukup masa. Jadi, kesannya lah kita tak boleh belajar dengan selesa. Kita tak boleh tumpuan sebab kita banyak gangguan. Sebab tu yang penting, disiplin dalam kelas tu perlu. Kita datang sekolah nak belajar. Jadi, cara belajar beri tumpuan. Jangan perkara masalah disiplin ini yang menjejaskan, mengganggu proses kita belajar. Okay? Apabila kita belajar dalam pelajar suasana yang selesa, disiplin terkawal,
Kita boleh beri tumpuan sepenuhnya pelajaran dan belum kita belajar bersungguh sungguh. Jadi ya, kalau udah belajar bersungguh sungguh, akhirnya kejayaan kita akan cemerlang. Kalau bila kita cemerlang, sebenarnya kita dah jaga nama baik keluarga, kita dah banggakan ibu, banggakan ayah, banggakan keluarga. Sebab kita cemerlang. Sebab bila cemerlang, kita akan disayangi. Itu pentingnya. Bukanlah kita tak boleh gagal. Kalau gagal, kita berusaha untuk jadi berjaya. Nah, itu baik. Okay, tapi janganlah kita berusaha untuk gagal. Kita kena usaha-usaha. Yes, atas kita akan dapat atas apa yang kita usaha. Kalau kita tak nak berusaha, memang kita tak dapat hasil. Jadi, kalau kita berusaha-berusaha, nah, tanda orang berusaha itu dia punya disiplin tinggi. Jadi, jaga disiplin diri. Ha? Ini yang perlu ditanamkan dari sekarang. Kamu dah masuk tahun 3, nanti tahun 4, bebanan kerja tu bertambah. Jadi, kalau disiplin dari sekarang ni mesti dibentuk. Dan macam mana cara belajar, macam mana nak sesuaikan dengan tugasan. Kalau kamu tak ada disiplin, kamu tak boleh amalkan disiplin yang baik, kamu akan terkesan dengan tugasan selepas-lepas ini. Okay? Kesimpulannya, ini dia nak terangkan baik buruk. Ya. Kita dalam jadi seorang murid yang berdisiplin setiap masa. Setiap masa mesti ada disiplin. Contohnya masa nak pergi tandas, tak payah nak berlari. Okay, jangan berebut nak pergi kantin. Nah, ada beberapa orang murid ni, kalau nak pergi tandas ataupun hari hujan, memang ambil peluang nak main dari hujan. Itu tak, well, bentang-bentang tak ada orang tengok sepanjang jalan tu main hujan. Nanti balik kelas, basah. Itu tanda dia tak boleh jaga disiplin dia. Okay? Pergi, kalau nak pergi ke kelas bahasa Arab, kelas bahasa Cina, beratur. Bukannya berlari, berebut siapa nak sampai dulu. Kita beratur jalan sebab ada laluan khas. Sekarang ni kita dalam pandemik COVID-19. Jadi dia banyak prosedur SOP yang perlu dipatuhi. Jadi kita kena jaga. Sebab kalau kita tak jaga, kesannya datang kepada kita sendiri. Kalau jaga dengan betul, ikut peraturan, dengan disiplin yang baik, kita selamat. Jika kita tak jaga, kita ambil mudah, kesan buruk dia datang kepada kita juga. Jadi, yang akhirnya akan merugikan diri sendiri. Okey, faham murid-murid? Okey, kalau faham, saya harap murid-murid boleh baca semula. Kalau tak faham lagi, ulang baca. Okey, jangan baca sekali. Baca sekali, dua kali, tiga kali. Okey, bagi yang belum lancar baca, baca ikut warna ni. D-I-D-I-D-S-I-P-C-L-I-L-I-N. L-I-N-L-I-N. Disiplin. Okey, ada beberapa orang murid, cikgu tahu. Dia tak lancar, cikgu harap dah. Kita cuba beberapa bulan, dia jumpa tahun lepas. Cikgu harap tahun ni dah mula menunjukkan peningkatan lah. Sebab kita belajar di rumah. Okay, sebab masa ujung tahun lepas pun sempat cikgu ajar beberapa orang saja. Nampaknya memang boleh. Cuma banyak, kena banyak berusaha lah. Okay, sebab kelas pemulihan pun tak sempat nak masuk. Jadi, cikgu harap kamu tidak putus asa. Berusaha untuk membaca. Bila pandai membaca, kita akan seronok belajar. Okay, cikgu. Tugasan kamu ialah begini. Jawab soalan ni. Soalan ni cikgu dah sediakan di dalam satu lembaran kerja. Yang ni dalam flat PowerPoint untuk video dia untuk kamu. Lihat, kamu boleh download. Kalau tak nak download, salin di buku, tulis. Jawab di sana. Kalau kalau dapat download dan cetak keluar atau print, boleh juga. Kalau tak nak, salin. Tulis jawapan itu di buku, tulis dah siap ambil gambar atau dalam Google Classroom. Okay. Soalan satu, apakah yang dimasukkan dengan disiplin? Buat markah. Ada dalam teknik. Peringkat pertama, dia dah tulis, ada. Cikgu tak boleh bagi, cikgu dah kamu cari. Cikgu. Kamu dapat jawab dengan betul, berarti kamu baca teks tu. Kalau kamu tak dapat baca, tak dapat jawab dengan betul, cikgu andaikan kamu tak baca teks tu. Ya, sini penanda dia. Okay. Kamu kena jawab dengan ayat yang lengkap. Jangan terus bagi opat. Jadi, mula di sini. Disiplin bermaksud ialah tulis itu.
dan terangkan, ya, ataupun disiplin merujuk kepada terang sampai akhir. Mulakan huruf besar disiplin dia dan akhiri dengan noktah. Okey, ayat kedua. Okey, apakah pakaian sesuai murid gunakan semasa berada di sekolah? Jadi mulakan dari pakaian. Pakaian. Okey, soalnya, apakah pakaian yang sesuai murid gunakan semasa berada di sekolah? Mengapa? Okey, kamu kena jawab dua persoalan. Satu yang ini, satu yang ini. Boleh guna dua ayat, boleh guna satu ayat. Tapi yang terbaik guna satu ayat. Ayat majmuk. Contohnya, pakaian mula dari P, huruf besar. Pakaian yang sesuai murid gunakan semasa berada di sekolah ialah, tulis jawapan, ke, mengapa kita kena ada kata hubung kerana ataupun supaya. Dia mesti ada dua tu. Salah satu pilih, kerana ataupun supaya. Terangkan, mengapa pakai baju tu? Ya, jenis baju tu. Ada dalam teks tu. Okey, cari sana. Ketiga, apakah kebaikan yang diperoleh jika murid mengalami disiplin yang tinggi? Kebaikan yang diperoleh jika murid mengamalkan disiplin yang tinggi ialah nampak, kita akan cemerlang dalam ajaran. Itu contohlah. Kamu boleh baca balik teks tu, rujuk peringkat ketiga. Ini peringkat kedua. Cikgu bagi pembayang. Itu kamu kena cari. Okey? Dia ada lima soalan. Dia ada tiga soalan. Kita tengok lagi dua soalan. Okey, yang keempat, bagaimanakah murid yang tidak disiplin boleh merugikan diri mereka sendiri? Macam mana ni murid tidak berdisiplin? Kita kena terangkan. Murid yang tidak berdisiplin boleh merugikan diri mereka sendiri. Kerana apa tadi cikgu terangkan? Sebab, cikgu bagi contoh, sebab masa, okay, dibazirkan dengan menguruh disiplin mereka berbanding menerima pembelajaran. Jadi kalau contoh ada satu jam dalam kelas tu, dia tengok, bila murid dan disiplin, dia tengok akan uruskan dulu dia. Ini mungkin ambil masa 15 minit, 10 minit. Jadi dah kurang daripada 1 jam tu 60 minit, dah tinggal 50 minit baru nak belajar. Ataupun 20 minit hilang. Okay, tinggal 40 minit. Dari 1 jam 40 minit yang kita dapat belajar. Jadi rugi di sana. Jadi murid yang tidak berdisiplin boleh merugikan mereka di sini kerana masa banyak dihabiskan untuk menguruskan disiplin mereka. Macam tu jawapan. Okay. Siapa dengar, dia dapat tulis. Siapa tak dengar, dia kena carilah. Okey? Cikgu dah bagi jawapan tadi. Okey, yang kelima. Nyatakan empat ciri-ciri murid yang berdisiplin itu teks di atas. Okey. Yang ni, kamu tulis saja. Satu, apa. Dua, apa. Tiga, apa. Dan empat, apa. Okey? Cukup. Jangan buat ayat lah. Sebab ni bahan panjang. Jadi, cikgu nak empat ciri itu. Ciri pertama apa tadi? Ada dia tulis sana. Dia ada empat lah. Datang mematuhi peraturan. Okey, pakaian. Berbayang ya. Belajar, bertumpuan. Itulah cara-cara. Okey. Jadi, rujuk balik tes. Yang ini agak susah. Kamu kena baca, kena faham. Cuma dia aras tinggi. Okey. Dia tidak terus pada teks tu. Maksudnya, dalam teks tu tapi kena analisis. Okey. Jadi cikgu harap murid-murid boleh buat. Okey, ini tugasan utama. Yang selepas ni cikgu akan bagi untuk murid-murid yang Akmal, Cliff, Lisa, Fernandez. Cliff, Akmal. Akmal dia boleh baca ni. Akmal, Cliff, Fernandez, Lisa dan siapa lagi seorang. Cliff, Fernandez, ada seorang lagi, ada lima, Lisa, ada seorang, tinggi-tinggikan, apa, yang boleh kalau boleh, Cliff, Fernandez, Lisa, Akmal, Akmal boleh baca ni, yang lain tu cikgu tak tahu, okey, baca ni, sampai lancar, faham lancar? Cikgu tak nak kamu baca K-I ke L-I-L-I ke L-I. Jangan, itu belum lancar. Okey, mula-mula boleh buat K-I ke L-I-L-I ke L-I.
yang buku dah baca dengan lancar maksudnya. Keli. Ini keli. Dia tak mengeja. Ada, itu lancar. Ini keli zali. Okay. Zali bela keli. Jadi, permulaan dia eja dulu. Okay. Ke and I ni. Keli. Keli. Okay. And I. E and I ni. Ini keli. Okay. Ulang-ulang sehingga kamu lancar. Ini tugasan untuk yang 4 hingga 5 orang tadi. Okey, yang lain, cikgu nak kamu baca ni. Okay, baca teks ni sebagai bacaan tambahan. Okey, angsa yang bertelur, mas baca. Okey, dengan suara yang jelas. Okey, ini untuk bacaan tambahan sebagai latihan pengayaan bacaan. Okey, pada dasar kita fokus pada baca. Okey, cikgu harap boleh buat tugasan dengan baik. Okey, siapkan tugasan. Mana-mana yang belum siap, siapkan. Lepas minggu ni, kita akan cuti seminggu. Kemudian, kemungkinan besar kita akan sekolah. Okay, sekian. Terima kasih.